Bergoto kirap mustasyogo peparang pulau sumanggaken. Saderengipun kirap dipun berangkatakan, dimohon kula suwun kanthi sanget pada waktu yang tidak seharusnya kita lakukan. Suatu contoh terlalu bebas berguru, apa yang kita laksanakan ini nanti menjadikan dan umumnya kepada seluruh warga yang hadir. Siap nggih, kan yang belakang juga pelan. Mobil ngaten kangge kula wekdal warahmatullahi wabarakatuh. Paraga kabeh sedaya kirab ustaz yoga binaryo bidaripun paraga. Kirab soho gunungan meratelake bilih manunggaling Sri Sadono. Kirang lumampah menika gunungan secara ingkang wusta katata rencang-rencang panitia. Kapandi pendalipun ibu ini saya kiki bismillahirrahmanirrahim kabar barakat alhamdulillah monggo sedesno hati buho lenggah malih wonten papan kirab Sri Sadono wonten ing desa sayekti manunggaling para kawula dasih manunggalipun para kawula. Dunia perso dan Bapak Ibing Desa Pandian, Desa Sekar Jati, Desa Mengger, Desa sakalane ngriyipun saged para kirab Sri Sadono wonten ing dapat apa ini, Pak? Dapat jagung, Pak, sama cabe. Mau diapain itu?
mau dimasak. Dimasak? Iya. Ini tradisi apa, Mbak? Bersih desa, Pak. Sama menyambut apa? Menyambut HUT RI. Senang? Senang, sangat senang sekali, Pak. Ya, terima kasih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-9. Terus kemudian ulang tahun yang ke-66 dan acara sedekah bumi terus desa, maka kami bersama masyarakat menciptakan suatu kegiatan festival seni budaya yang mempunyai suku Manunggaling desa bumi, dalam arti menyatukan semua tanaman yang ada di Pamekasan ini untuk menjadi makanan. Jadi intinya seperti itu. Ini merupakan simbol dari kesejahteraan warga masyarakat desa Mereka. Apa itu? Berapa tumpeng yang diharapkan? Ada 4 tumpeng. Tumpeng itu terdiri dari nasi tiwul, nasi sawut, nasi jagung, sama nasi beras. Kalau gunungan sayuran ada berapa? Gunungan sayuran ada 6. Ditambah ada dari Pandian 1. Berarti ada 7. Tapi itu intinya hanya gunungan lanang dan wadon. Gunungan lanang terdiri dari palawija, gunungan wadon dari padi dan jagung. Itu menemakan apa, Mbak? Maknanya apa, Mbak? Temanya adalah tema untuk simbol dari kesejahteraan masyarakat, karena Sri Sadana itu adalah simbol dari tanaman-tanaman padi dan palawija. Apakah ini bergulir tiap tahun, Mbak? Insya Allah, mulai tahun ini kita mulai, kedepannya kita buat tuntunan tahunan. Harapan sebagai kepala desa sendiri untuk kegiatan ini gimana? Harapan saya banyak hal. Pertama, bisa memberi peluang pada kalangan seniman lokal. Kemudian yang kedua, budayawan lokal. Yang ketiga, memberi peluang juga pada UMKM, yang mana mereka apabila selalu mengikuti dan kegiatan ini, mereka semua akan bisa bersatu untuk menggali, ada yang menggali rezeki, kemudian ada yang menampilkan bakatnya dan sebagainya, sehingga Wonosobo nanti tidak perlu menghadirkan seniman atau seniwati budayawan dari luar daerah, kita bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan event seperti hari-hari besar yang lain. Terus itu untuk kegiatan ini diikuti berapa peserta? Kalau peserta kurang lebih 1000 personel atau anggota. Dari mana aja, Mbak? Dari Bangurjo, kemudian Pandian, Karanganyar, Sekarjati, Sriwedari, Mungkir, dan Limbur. Terima kasih, Mbak. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.